Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel. Selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat tukang kayu. Semoga kalian di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, sehingga kita bisa beraktivitas mencari uang. Ini adalah mesin bor duduk. Ini rangkaian mesin bor duduk yang saya buat membobok atau mencowak kayu urusan. Ini saya bongkar dan saya ambil dari tempat mata bornya karena sedang saya benahi, akan saya modifikasi. Yang dulunya adalah mesin bor ini yang saya pakai, sekarang saya mencoba akan saya ganti dengan motor sanyo atau motor pompa air. Jadi di as pompa air ini saya kasih kepala bor ya. Tadinya saya kesulitan karena as pompa air ini dulu pernah saya sambung menggunakan las, tapi sulit sekali untuk meluruskan. Akhirnya saya potong. Kemudian ini kepala bor yang bekas tapi masih bisa dipakai. Ukurannya seperti ini, 13 mili atau berapa ini. Dan ini saya pasang di sini. Ini saya kencangkan. Kemudian dalamnya saya kasih baut untuk menyambung dengan kepala bor yang bawah. Bautnya harus sebesar ini. Kalau ini bekas as yang ada di dalam sini, ini saya potong harus persis sama dengan ini, 13 mili ukuran diameternya baut ini. Dan ini adalah bekas as pompa air ya. Ini masih ada colakan ini. Dan dulu saya sambung dengan baut ini. Tapi oleng. Sulit sekali membuat penyambungan yang lurus. Akhirnya saya potong lagi di sini. Dan saya tambahkan ini. Semoga saja ini nanti berhasil. Soal kecepatan putaran motor ini memang kurang cepat, tapi mungkin besok saya ganti kapasitornya yang lebih besar agar perputaran bisa lebih cepat. Sekarang akan saya coba untuk memasangnya.
Setelah saya coba, sebetulnya sudah berfungsi, tapi motornya kurang kuat, mungkin kurang cepat perputarannya atau gimana. Kalau saya tekan terlalu keras, mati atau macet. Mohon masukannya teman-teman, apakah memang motor ini tidak kuat atau gimana, atau mungkin bila diganti dengan kapasitor yang lebih besar akan lebih kuat. Mohon masukannya agar mesin bor saya ini bisa berfungsi dengan sempurna atau lebih kuat. Kalau berfungsi ya sudah berfungsi, tapi tenaga yang kurang. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton. Mohon masukannya tentang video ini. Jadi ini video ini real, saya tidak saya buat-buat ya. Memang bisa untuk motor pompa air ini buat bor dengan cara penyambungan kepala bor di bagian as, tapi untuk membobok bila saya tekan terlalu kuat dia nggak kuat dan berhenti. Mungkin ini saya mau coba untuk cari kapasitornya yang lebih besar di online. Yang lebih besar daripada ini. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.